Nama aktor Cina Liu Wu pasti tidak asing lagi bagi para pecinta drama-drama Cina. Selain bakat yang ia miliki, ia juga memiliki wajah yang tampan dan menawan. Liu Wu merupakan aktor muda Cina yang berbakat dengan segudang prestasi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys. Pada tahun 2002 yang lalu, Liu Wu yang saat itu masih berusia 3 tahun diundang untuk menampilkan iklan pertamanya. Kemudian, ia tampil di lebih dari 50 iklan dalam 2 tahun yang menginspirasi bakat aktingnya. Ia memulai debut aktingnya dalam drama yang berjudul The Legend and the Hero yang ditayangkan pada tahun 2007 yang lalu dan menjadi pertama kali mendapat perhatian untuk perannya dalam drama televisi anak-anak yang berjudul Home with Aliens pada tahun 2009 dan Naughty Boy Xiao Xiao Ma pada tahun 2010. Kepopuleran Liu Wu semakin meningkat berkat perannya dalam drama Wuxia Little Heroes yang ditayangkan pada tahun 2012 yang lalu. Kemudian perjalanan karir Liu Wu yaitu pada tahun 2014 tampil dalam drama yang berjudul The Romance of the Condor Heroes yang diadaptasi dari novel karya Jin Yong, di mana drama ini dibintangi oleh Chen Xiao dan Michelle Chan. Dan di tahun 2015, ia pun bermain dalam drama olahraga remaja yang berjudul The Whirlwind Girl yang dibintangi oleh beberapa artis Cina terkenal seperti Hu Bingxin, Yang Yang, Bai Xingting, dan Tang Shouyun. Ia pun berperan dalam drama Nirvana in Fire dan juga The Legend of Xin. Pada tahun 2016, Liu Wu juga tampil di beberapa drama Cina, salah satunya drama fantasi Wuxia, The Classic of the Mountains and Seas yang dibintangi oleh Zhang Han dan Gulinaza Bakhtiar. Dan tidak tanggung-tanggung, di tahun 2017 ia berada di peringkat ke-63 dalam daftar Forbes China Celebrity 100. Di tahun yang sama, ia juga membintangi drama yang berjudul Magic Star. Dan pada tahun 2018, Liu Wu bermain di 2 film, yaitu film fantasi Asura dan juga film sejarah Shadow yang disutradarai oleh sutradara terkenal Zhang Yimou. Liu Wu merupakan seorang aktor yang lahir di Shanghai, China pada tanggal 26 Desember 1999. Ia memiliki tinggi badan 182 cm. Pada tahun 2020, nama Liu Wu pun semakin bersinar. Ia pun membintangi drama fantasi yang berjudul Guardians of the Ancient Oath dan juga drama yang berjudul Crossfire. Dan pada tahun 2021, ia pun mendapat banyak pujian berkat drama yang ia bintangi bersama Dirla Badrul Murad yang berjudul The Long Ballad, di mana dalam drama ini chemistry antara Liu Wu dan juga Dirla Badrul Murad sangatlah kuat. Dan di tahun yang sama, ia juga membintangi drama yang berjudul Our Times. Dan di tahun 2022, Liu Wu pun membintangi drama fantasy yang berjudul Wuxia Love Like the Galaxy bersama Zhao Luzi dan berperan sebagai Ling Buye. Berkat aktingnya yang luar biasa, mampu menyihir setiap para penonton dan juga para penggemarnya untuk selalu menantikan drama yang dibintangi oleh Liu Wu. Meskipun Liu Wu merupakan aktor baru di dunia entertainment Cina, namun kepopulerannya saat ini sangatlah meningkat tajam. Prestasi dan kemampuan yang ia miliki
patut diapresiasi, terlebih dengan penghargaan yang sudah ia dapatkan. Penghargaan yang pernah ia raih yaitu penghargaan Nation Little Brother dan juga Four Little Heavenly Kings. Pada tanggal 21 Juli yang lalu beredar info jika beberapa netizen melaporkan bahwa Leo Wu diduga menunda kelulusannya dari Beijing Film Academy. Kabar ini pun muncul setelah tidak munculnya aktor ganteng ini dalam foto kelulusan 2022 kelas Sarjana Film dan Televisi Departemen Acting BFA yang ramai di media sosial. Hal ini pun menimbulkan kontroversi bagi para netizen, di mana para netizen pun menganggap bahwa Leo Wu terlalu sibuk bermain drama sehingga melupakan pendidikannya. Pihak manajemen Leo Wu pun mengkonfirmasi jika Leo Wu telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam praktek di luar kampus dan pekerjaan lain saat dia di kampus. Hal ini pun telah mendapatkan persetujuan dari pihak universitas sehingga dirinya tidak lulus sesuai jadwal tahun ini. Leo Wu akan kembali ke kampus segera setelah menyelesaikan pilihannya dan mengejar mata kuliah yang tertinggal. Baru-baru ini, Leo Wu diundang pada peringatan 80 tahun pidato di Simposium Sastra dan Seni Yanan sebagai wakil dari aktor muda. Sebagai perwakilan dari aktor muda Cina yang penuh jiwa positif, ia pun memberikan dorongan untuk para seniman di luar sana. Mewarisi semangat dan semangat, dan mewarisi keyakinan dengan keyakinan, para pendahulu telah memberikan segalanya untuk seni. Sekarang, kita harus menghargai saat ini dan tidak menyia-nyiakan upaya untuk bekerja keras, ucap Leo Wu. Ketika ditanya tanggung jawab seperti apa yang harus dipikul oleh para pekerja seni dan sastra muda, Leo pun mengatakan dengan tegas yaitu memberikan energi positif. Pada tanggal 18 Agustus yang lalu, seorang netizen memposting foto pertemuan antara Dylan Wang dan Leo Wu pada saat mereka makan di sebuah restoran. Dalam unggahannya tersebut pun, ia mengatakan bahwa dirinya bertemu Dylan Wang dan Leo Wu di sebuah restoran. Ia juga mengatakan bahwa aktor itu sangat tampan, sama seperti pada saat mereka muncul di drama yang mereka bintangi. Kedua aktor itu pun menuai pujian para netizen, dikarenakan kedua aktor ini dianggap masih mau merakyat, padahal mereka merupakan aktor yang sangat populer. Itulah info terbaru tentang Leo Wu dan juga drama-drama yang ia bintangi. Jangan lupa share pendapat dan juga komentar kamu di kolom komentar ya guys. Thank you for watching guys. Have a good day.